lah, ini dia yang saya cari-cari. Bano lo, ini dia nih, ya demen nih. Buka nggak? Buka dong. Wah, lihat tuh Ucup sama Pitung aja doyan banget sama ayam goreng madunya, guys. Nah, lanjut ke makanan yang endu lainnya, ada sapi lada hitam. Cobain lagi yuk, bismillahirrahmanirrahim. Guys. Perpaduan pedesnya bener-bener luar biasa, guys. Ini bikin ketagihan. Wow. Beuh, dahsyat nih sapi lada hitamnya. Bumbunya nampol abis dah. Guys, jujur ya, untuk tekstur dagingnya dia tuh renyah banget. Dan untuk lada hitamnya aku suka banget. Ladanya tuh gak terlalu nyengsereng dan manisnya pas banget menurut aku ya. Nah, di uwek-uwek kayak begini, guys, ini bener-bener endo surendo tak kendo-kendo. Manis, pedes, gurih jadi satu perpaduan yang yahut pisan, guys. Yuk makan lagi, guys. Jangan kasih ampun dah makanan seenak ini. Wah, gokil. Nggak bisa berhenti buat nguwek-nguwek dan ngunyah terus nih, guys. Bujuk dah, ini ayamnya yang manis ketemu sama sapi lada hitamnya, rame banget di mulut rasanya. Lanjut lagi nih, ada sapo tahu seafood dengan sayuran yang jadi pelengkap kita makan hari ini. Nah, ini enak banget sapo tahunya, guys. Tuh lihat, wow. Ada udang-udangnya, ada cuminya, ini ada sapo tahunya, guys. Betul. Aku paling suka banget sama sapo tahu, guys. Ini endul, guys. Tuh. Ada sayur-sayurnya gini, guys. Nih. Nah, makanya begini, guys. Coba tahunya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, jujur, ini sapo tahunya endol banget. Nah, kita uduk-uduk dulu pakai dagingnya. Nih, kayak begini, guys. Biar enak ya. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Enjoy. Gokil, guys. Ternyata sayuran itu enak banget loh. Yang di rumah juga makan sayur ya, kayak kita berdua nih. Jujur ya, sapo tahu ini enak banget. Cuminya seger, tahunya I like, dan aku suka banyak sayurnya. Kalian harus banyak makan sayur ya, biar sehat ya. Ayo ambil sayurnya ya. Kepo banget gak sih sama makanan kita hari ini? Kalau kepo, kalian bisa langsung cek ke Instagram kita @bikinlapertransTV. Semua menu dan alamatnya ada di sana. Cepetan, jangan sampai ketelatan. Setelah ini, kita mau makan oseng daging mercon dan paru sambal ijo yang pedesnya bikin tercengang. Tetap dibikin lapar ya, guys. Lapar terus!